Okey, baik. Terima kasih, Ifan. Kita bawa pada anda apa yang berlaku sana sini di seluruh negara. Jadi kita mulakan lebih dahulu dengan apa yang berlaku mana tentang susulan kebakaran yang memusnahkan sebuah rumah di Kampung Pida 3 Arau kemarin. Mana untuk makluman juga kepada semua, Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Punjajamulail berkenan menziarahi mangsa terlibat. Baginda berkenan menyampaikan sumbangan bantuan awal bencana bagi pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Dan agensi itu turut mempertimbang untuk membaik pulih kediaman terbabit. Okey, dan dalam masa yang sama juga bagi menangani masalah bekalan gula di Kelantan, satu pasukan task force ditubuhkan. Mana pasukan itu akan mengadakan ops mani selama seminggu bermula semalam. Dan di sini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, pengarahnya Azman Ismail menjelaskan seramai 134 anggota menyertai pasukan berkenaan dan tumpuan terarah kepada usaha memulihkan bekalan gula selain mengelak pembelian panik. Okey, baik. Dan masih lagi mengenai Kelantan, mana cuaca panas ya yang berlaku, mana disebabkan juga beberapa input semasa pada waktu ini. Kita nak kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini dengan cuaca strok haba yang berlaku di sana sini memberikan kita kesan dan juga impak dan terutama sekali bagi negeri Kelantan mana cuaca panas jelas berlaku di sana. Dan dalam masa yang sama juga, cuaca panas berpanjangan telah menjejaskan tanaman padi di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu ataupun KADA, dan akibatnya 390 petani terkesan dan cuaca panas juga menyebabkan air dalam sawah berkurang. Okey, dan bekalan air terhad juga sebenarnya memberikan dan juga mengakibatkan pembekalan sumber air juga terlibat, dan selain mengelakasi bawah tanah untuk keluar juga melalui tiub dan sebagainya. Itu antara yang dapat kita kongsikanlah melalui SPM sana sini untuk waktu ini. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali seketika nanti.